بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Wazidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayida amin alamin. ya alamin. Jemaah maaf sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali saya Syafi Muhammad Nur bisa hadir membersamai Bapak Ibu sekalian dalam kajian sekolah fikih. Yang insyaAllah di pagi hari ini kita akan mempelajari salah, uh, salah satu ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis bersama guru kita Ustadz Hanif Putri LCMA. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita sama-sama berdoa, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan perlindungan dan selalu diberikan juga uh, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa Ibu sekalian yang dirahmati Allah, langsung saja karena uh, guru kita Ustaz Handut KLCMA sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Maka langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Hanif Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Safri. Sudah hampir seminggu kita tidak bertemu, Ustaz. Kabar sehat, Ustaz? Alhamdulillah baik, Ustaz Safri, sehat. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan mempelajari atau mempel apa namanya? Mengenal Ibnu Maja, Sunan Ibnu Majah Ustadz ya. Betul, betul, Ustaz Safri. Nah, ya tadi di awal anda informasinya agak salah itu, nasi'imu nasai, padahal kita dari uh, Ibnu Majah, nanti bisa diedit gitu ya, bisa ya oleh uh, editornya. Baik, Ibnu Majah. Uh, maka untuk mempersingkat waktu Ustaz langsung saja saya persilahkan waktunya kepada Antum Ustaz, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa sekolah Fiki dimanapun Anda berada, dari manapun Anda mengakses ini baik yang hadir melalui Zoom pada kesempatan kali ini ataupun yang melalui YouTube ataupun yang melalui Facebook tentu saya doakan semoga pagi hari ini antum sekalian dalam keadaan sehat walafiat semoga Allah lindungi kita dari semua mara bahaya baik yang terlihat maupun yang tak terlihat Semoga awal pagi hari ini kita mulai dengan kebaikan, sampai nanti kita sampai nanti ya, enggak cuma hari ini, tapi untuk ke depan-ke depan ini juga. Semoga kehidupan kita semakin tambah baik lagi. Ini yang selalu menjadi harapan dan doa kita kali ini, Ustadz Safri, karena doa di pagi hari ini, di pagi hari itu juga menjadi salah satu bentuk sugesti kebaikan sesuai hmm, Kalau orang itu biasanya ikut MLM itu kan disugesti, sukses, sukses, sukses gitu ya Ustaz Safri. Tahun depan saya bisa beli mobil ya kayak gitu ya, <laughs> semangat, ya, semangat. Tahun depan saya bisa jalan-jalan gitu. Doa juga salah satu, salah satu bentuk sugesti kita meskipun selain juga kita minta kepada Allah tapi menjadi apa ya pemupuk kepercayaan diri bahwasanya hari ini sampai hari ini sampai Ini awal hari kita dan semoga Allah mengijabai doa kita. Hmm. Kemudian yang selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan kajian berkaitan dengan mengenal lebih dekat kitab-kitab hadis dan juga penulisnya ya yang hari ini kita sudah masuk ke kitab yang keenam dari Kutubus Sittah ya. Kutubus atau kitab 6 hadis kita sudah masuk ke kitab yang keenam Ustaz. So -so -so. Jadi kalau kita masuk ke Kutubus Sittah ya berarti sudah 6 ya. Berarti nanti kita tinggal mau lanjutin Kutubus Sittah atau tidak ya. Kalau yang keenam ini ya memang apa namanya ulama sepakat yang keenam itu apa namanya dari yang ada itu apa namanya Imam Ibnu Majah ya bukan sepakat sih hari ini ya kalau disebut kutubusita itu identiknya yang enam adalah Ibnu Majah meskipun awalnya dulu saja masih jadi perdebatan ini yang keenam itu Ibnu Majah atau muatoknya Imam Malik ya ini dulu-dulu masih jadi perdebatan ya karena di kalangan al maghribah al maghribah itu kalau kita melihat ya orang Arab ngelihat dunia barat ya itu berarti ya kalau dunia barat Islam yang disebut dengan maghribah itu daerah Afrika mulai dari Mesir ke Sonoan itu Tunisia Aljazair Maroko itu dunia barat gitu barat muslim di apa namanya negara Islam ya itu yang bermadhab Maliki itu mereka menganggap yang keenam itu adalah kitabnya Imam Malik muato ya hmm. uh, tapi kalau hari ini kalau disebut Kutubusita itu lebih cenderungnya menjadi sebuah kesepakatan tak tertulis hari ini bahwasanya yang keenam itu adalah Sunan Ibnu Majah ya ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini Ustadz Safri. sebagaimana hmm. biasanya saya akan apa namanya hmm. sampaikan dari PowerPoint yang sudah saya siapkan berkaitan dengan Sunan Ibnu Majah. Oke, okay. sebagaimana biasanya ada tujuh hal yang kita apa namanya harus ketahui berkaitan dengan Sunan Ibnu Majah. Ya, tujuh hal itu yang pertama adalah nama dan nama ini agak lumayan mudah karena saat tidak menemukan ada nama yang panjang dari Ibnu Majah ini sendiri. Ya, kalau yang kemarin-kemarin ada Sofi Muslim, Sofi Bukhari itu kan namanya agak cukup panjang ya. Kalau apa namanya Ibnu Majah itu namanya cuma As-Sunanu ya. Cuma Sunan gitulah. Sunan ini karya siapa? Lah biasanya namanya itu diletakkan di belakangnya. As-Sunan karya Ibnu Majah berarti disebut Sunan Ibnu Majah gitulah. Ibnu Majah itu yang saya temukan namanya hanya Sunan Ibnu Majah atau As-Sunan begitu ya. Ini yang saya temukan. Mungkin nanti kalau di kesempatan lain ada saya sudah menemukan nama panjangnya ya, tapi sayang saya bagaimana yang saya ketahui saat ini dari literatur yang ada itu jarang yang menyebutkan nama panjangnya atau mungkin saya belum menemukan nama panjangnya. Jadi nama Ibnu Majah yang saya ketahui adalah As-Sunanu dari apa namanya redaksi Sunnah yang jamaknya adalah Sunan atau biasanya terkenal dengan Sunan Ibnu Majah. Meskipun sebenarnya kalau kita mau mengikuti kaidah bahasa yang benar itu bukan Sunanu Ibnu Majah tapi yang benar ya sesuai kaidah bahasa itu Sunanu Ibni Majah ya. Meskipun lisan kita biasa menyebut Ibnu Majah ya. Tapi kalau mengikuti kaidah bahasa yang benar itu sunanu ibni dengan kasroh majah ya. Meskipun majah ini majata ya ini apa namanya sunan ibnu majah itu yang ada di lisan kita biasanya. Tapi kalau mengikuti kaidah bahasa yang benar adalah sunanu ibni majah dengan kasroh kenapa? Karena sunan ini mudof ibni itu mudof ilah ya. Kalau mudof ilah itu majrur atau dibaca cer, cernya itu dengan kasro. Atau bisa juga asunanu libni maja. Tapi kalau asunanu libni maja ini berarti asunanu itu sendiri libni maja itu ada lam. Lam itu huruf cer lil milkiyah yaitu asunan milik ibnu majah ya. Tapi orang kita biasanya pun dengan Sunan Ibnu Majah yang enggak apa-apa. Ini kebiasaan kita, meskipun kalau mengikuti kaidah bahasa yang benar harusnya adalah sunanu ibni maca dengan kasroh ibninya, karena ibni menjadi mudofileh dari sunan. Oke, okay. kemudian yang selanjutnya, ini yang pertama berkaitan dengan nama, yang kedua berkaitan dengan penulis ya. Kita akan berkenalan sedikit dengan penulisnya ya, karena Ibnu Majah itu adalah apa namanya pemilik dari Sunan ini, maka penulis Sunan Ibnu Majah siapa ya jawabnya adalah Ibnu Majah ya. Tapi kalau kita mau kenalan lebih dekat lagi dengan beliau ya atau mengetahui lebih dekat dengan beliau ini ini termasuk nama yang juga jarang diketahui ya. Maksudnya gini, kalau Imam Muslim namanya kan Muslim. Imam Bukhari itu kan jarang diketahui namanya siapa? Muhammad kan gitu ya. Imam Tirmizi juga jarang diketahui namanya siapa? Muhammad ya, Muhammad bin Isa At-Tirmizi ya. Kemudian apa namanya? Imam Ibnu Majah itu ternyata itu nama beliau itu adalah Muhammad ya. Ibnu itu kan artinya anak. Majah itu nama orang. Majah itu nama orang. Tapi apa namanya? Ibnu Majah itu nama beliau itu Abu Abdullah ya, ini kunyah beliau kemudian Muhammad ya nama asli beliau bin Yazid bin Majah Ar-Rubai Al-Qazwini ya jadi nama beliau siapa? Jadi kalau ada pertanyaan siapa nama Ibnu Majah? Loh, Ibnu Majah kan namanya. Enggak, itu panggilan terkenalnya. Ya, tapi kalau kunyahnya atau biasanya orang Arab itu kan pakai kunyah ya kita sudah pernah jelaskan ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang dipanggil dengan nama anaknya ditambah Abu ya atau apa namanya kalau Ibnu Majah itu Abu Abdillah meskipun nggak selalu anaknya tapi untuk apa namanya penghormatan itu tambah Abu bapaknya siapa gitu Abu Abdillah Muhammad kemudian bapaknya itu bukan Majah tapi Yazid ya jadi Majah itu siapanya Muhammad Maja itu kakeknya Muhammad. Jadi beliau itu terkenalnya itu anak kakeknya yaitu Ibnu Majah Oke. Nah, ini apakah beliau tidak takut dengan hadis siapa yang menasabkan bukan kepada bapaknya jawabannya disebut bapak dalam bahasa Arab itu enggak selalu apa namanya bapak tapi kadang-kadang kakek itu termasuk abu ya itu juga termasuk maka beliau itu malah terkenalnya dengan Ibnu Majah yang mana Majah itu nama kakek beliau. Kalau nama bapaknya siapa? Nama bapaknya adalah Yazid ya. Kemudian nama beliau aslinya adalah Muhammad, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Oke. Ini berkaitan dengan nama beliau. Jadi ternyata banyak juga ulama yang terkenal masyhur dengan nama lain, Bukhari, kemudian apa namanya? Tirmizi, kemudian Ibnu Majah itu nama beliau aslinya malah cuma Muhammad Muhammad bin Ismail al Bukhari ya uh, oke okay, namanya apa namanya uh, ini Bukhari kemudian Muhammad bin Isa bin Sa'urah atau terkenal dengan Ati'rimi kemudian Ibnu Majah Muhammad bin Yazid bin Majah al Qaswini ya itu juga namanya Muhammad juga makanya dulu ulama dulu itu namanya gampang lahir anak ceprot laki-laki yaudah namanya Muhammad Muhammad siapa Muhammad aja ya kalau hari ini orang mau lahiran anak itu sudah dari hamil pertama bingung mau nyari nama yang namanya beda dari satu kampung ya jangan sampai sama nanti kalau sama gimana ya, bahkan biar beda sampai apa sampai tiga suku kata kalau dulu lama dulu lahir gampang namanya siapa Muhammad gitu aja Ahmad gitu ya, gampang sekali oke tapi kadang-kadang memang terkenalnya bukan nama Muhammadnya tapi nama lainnya kadang-kadang nama di mana beliau lahir Imam Din Bukhari Dimidi kadang-kadang nama dari apa namanya anak kakeknya yaitu Ibnu Majah Oke kemudian yang selanjutnya Ibnu Majah itu itu lahir tahun 209 hijriyah ya makanya kalau kita lihat sejarah-sejarah para ulama itu ya itu beliau yang banyak menulis hadis itu kebanyakan di abad Lahirnya itu di abad kedua terakhir, ya, atau kedua pertengahan sampai terakhir, sampai ke abad ketiga, ya. Ini pasti ada sesuatu. Kenapa, ya, pasti ada sesuatu, meskipun sesuatu ini bisa dilihat dari banyak sisi, salah satu sisinya, ya, di zaman itu sudah banyak orang itu pengen mencari apa namanya, hadis Nabi, benar-benar yang ada di dalam apa namanya pernyataan para ulama itu dicari di mana. Tapi ada juga yang menyebutkan di masa ini itu di masa Bani Abbasiyah di mana di Bani Umayyah ini ini belum begitu banyak kegiatan apa namanya kegiatan eh, ini ilmu kegiatan keilmuan itu belum banyak meskipun sudah ada meskipun sudah ada tapi di zaman Bani Umayyah itu karena cuma sekitar satu abad atau 90-an tahun itu masih apa namanya politiknya masih kental dan banyak pertumpahan darah sesama umat Islam dalam rangka perebutan kekuasaan itu masih ya. Itu di zaman Bani Umayyah makanya jarang kita temukan ulama yang menulis ya di zaman Bani Umayyah ya. Salah satunya gara-gara itu meskipun yang lain juga bilang itu karena belum banyak tadwin atau penulisan kitab-kitab di zaman itu ya. Tapi kalau kita perhatikan memang di Bani Abbasiyah ini ya memang sudah mulai ya. Atau para ulama menyebutkan di zaman Bani Umayyah ini baru masa inkubasi. Kalau teman-teman nanti baca bukunya Philip Kahiti di dalam apa namanya sejarah tentang umat Islam ya. Ini sejarah dari sudut pandang lain ya. Itu disebutkan juga salah satunya adalah di zaman Bani Umayyah ya. Ini orang Arab dengan orang non-Arab itu masih sangat sangat dibedakan di zaman itu ya di zaman Bani Umayyah tapi di zaman setelahnya itu banyak orang Arab yang menikah dengan non Arab ya kalau kita sebut non Arab itu bayangan kita kan orang-orang ya jauh ya tapi dulu kayak misalnya Baghdad itu kan juga belum disebut Arab ya dulu disebut Arab kan Hijaz kemudian Yaman itu kan Arab tuh kalau selain itu kan Mesir itu kan belum Arab juga ya kemudian Irak, kemudian apalagi sampai ke Afghanistan, itu kan belum ya atau apa namanya yang lain ya kayak Uzbekistan, itu kan belum Arab ya. Itu ada di zaman Abbasiyah itu sudah banyak pernikahan antara orang Arab dan non-Arab yang di zaman Bani Umayyah itu masih menjadi perbedaan yang cukup signifikan antara Arab dan non-Arab ya. Non-Arab itu namanya mawali atau apa namanya orang-orang di zaman itu masih sangat dibedakan tapi di Bani Abbasiyah itu sudah ada percampuran di antara orang yang non-Arab dengan Arab. Makanya orang yang non-Arab itu itu untuk mengejar ketertinggalan apa namanya status sosial itu salah satunya ya dengan ilmu ya. Makanya ini salah satu apa namanya kemungkinan yang disampaikan oleh Philip Kahiti kenapa di zaman Bani Abbasiyah itu sudah banyak terjadi apa namanya penulisan kitab-kitab dan juga banyak ulama-ulama yang rumahnya agak jauh dari Arab Hijaz pada umumnya. Oke, okay. termasuk Ibnu Majah ini. Karena beliau itu Ibnu Majah itu Al-Qazwini dari Qazwin ya, atau sekarang itu Qazwin atau kosvin Itu ternyata dia termasuk kota besar yang hari ini masuk ke kawasan Iran kalau dulu Khorasan ya. Ini hari ini Beliau wafat ketika usia 64 tahun di tahun 273 Hijriah. Kalau kita lihat nih hari ini di Koswin itu kalau kita lihat mapnya di sini. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di Koswin. Nah ini Koswin. Koswin itu kalau di bahasa Arabnya Koswin biasanya ya ini kalau di daerah-daerah agak-agak kesono dikit nih daerah Khorasan itu mau jadi apa namanya V ya, Koswin ya ini biasanya begitulah. Sekarang itu dia masuk ke salah satu provinsi di Iran. Dia dekat dengan Teheran ya. Teheran itu kan ibu kotanya Iran hari ini. Dia, di sini yang disebut dengan Koswin ya. Makanya ibu remaja itu Al Koswini. Ya. Ini sekarang. Kalau dulu kita bisa lihat memang Ibnu Majah ini beliau agak dekat dengan Iran ya. Beliau mencari ilmunya itu Koswin, kemudian ke Kasroh dan Kufah dulu Basroh dan Kufah Ustaz Safri. Itu hmm. dua kota besar yang mana di Bani Abasyah itu menjadi apa namanya ibu kota dari dua wilayah besar sendiri-sendiri. Makanya antara Basroh dan Kufah ya itu ternyata ya dari zaman dulu itu ada apa ya? Ada perbedaan yang cukup mendesak apa mendasar mulai dari masyarakatnya kemudian keilmuannya itu ternyata berbeda hmm. Contoh, misalnya Hasan al-Basri itu kan dari Basrah ya Basrah itu kecenderungannya itu lebih enggak begitu banyak apa namanya polemiknya yang banyak polemik itu Kufah ya, Kufah itu banyak polemik juga bahkan beberapa apa namanya kelompok syiah itu juga banyak di Kufah zaman itu ya makanya Basrah dan Kufah itu menjadi dua kota ilmu bahkan dalam apa namanya Nahu ya. nanti ulama Basriin dan Kufin ini suka beda so ya. Yeah. saya dulu mikir Basrah Kufah itu kan deket ya kenapa beda ternyata memang di zaman Bani Umayyah ya dan sampai Bani Abbasiyah itu Basrah dan Kufah itu menjadi dua ibu kota dari dua provinsi yang berbeda ya. ini di zaman itu ya di zaman apa namanya Basra ini kalau kita lihat peta itu ibu kota yang dekat ke sini ya ke daerah apa namanya Asia daerah Parik Persia apa namanya Asfahan Cacistan dan lain sebagainya ini di Basro lah kalau Kufah itu ke utaranya ya. ini jadi kota ibu kotanya itu malah berdekatan tapi wilayahnya itu berjauhan ya ini apa namanya di zaman dulu kenapa Basro dan Kufah itu menjadi dua kota besar yang keilmuannya beda, bahkan suka madhabnya pun beda, apalagi dalam Nahu sampai ada ulama Basriin, ada ulama Kufiin ya, yang dalam apa namanya pelajaran alfiyah dulu itu suka beda saya sorry ya. <guruh> ada ulama Basroh yang dia itu membela kebasrohannya, ulama Kufah yang membela kekuafahannya itu banyak ya. Nah, Kasuwin ini dia belajar Ibnu Majah ini belajar di Basra, kemudian beliau ke Baghdad ya atau Irak ke sekarang ke Kufah juga, kemudian ke Syam, ke Palestina, kemudian ke Fustat ke Mesir, kemudian ke Tabuk ya. Ini kalau sekarang masuk Saudi ya. Saudi itu negara teluk yang paling besar wilayahnya, kemudian ke Hijaz, Madinah Munawarah kemudian ke Mekah, ke Taif, kemudian pulang lagi ke Basra, ya. Kemudian apa namanya meninggalnya itu di Arroy Roy ini juga dulu salah satu apa namanya pusat keilmuan dan juga salah satu kota besar Osatafri. makanya banyak ulama dari Roy yang sekarang gelarnya itu biasanya ar Razi, Arrozi ar -Razi, dan lain sebagainya ya itu Roy ya ini dulu oke okay. dan Ibnu Majah itu memang beliau apa namanya di Kosvin di sini ya. oke okay. kemudian yang selanjutnya ini Ibnu Majah dalam mencari ilmu yang selanjutnya, kalau kita lihat masa hidup dari Ibnu Majah, ya, dia itu enggak begitu jauh kehidupannya dengan imam Muslim. Ya, makanya, tidak kita temukan beliau berguru kepada Imam Muslim atau Imam Bukhari, karena memang periwayatan beliau itu ya enggak begitu jauh, guru-gurunya itu enggak begitu jauh. Saya sampai ini nanti yang menjadi landasan kenapa Ibnu Majah masuk ke dalam jajaran enam kitab hadis, karena selain di dalam kitab itu berisi hadis yang sama dengan yang lima ya di dalam Ibnu Majah nanti ada hadis yang berbeda dari kelima kitab itu yang disebut dengan Zawahid. ya. Ini nanti yang menjadi pembeda di dalam kitab apa Ibnu Majah dan kenapa Ibnu Majah dimasukkan di dalam jajaran setelah 5 plus satu, yaitu satunya Ibnu Majah. Oke. Ini berkaitan dengan Ibnu Majah tahun 209 beliau lahir meninggal tahun 273. Oke. Okay. Nah, ini apa namanya kehidupan beliau atau sekitar 64 tahun beliau hidup di dunia. Oke. Okay. Kemudian yang selanjutnya kalau tadi tentang Ibnu Majahnya ya, sekarang gurunya Ibnu Majah ya. Ada guru pertamanya namanya At-Tanafasi, kemudian guru lainnya itu Jubarah bin Al-Mughalis, Mus'ab bin Abdullah bin Zubairi, Muhammad bin Abdullah bin Amir, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Romah, Hisham bin Amr Abu Musab Azuri, zuhri Utsman bin Abu Syaibah. Hanya saja Ustaz Sari, hmm? saya juga baru tahu nama-nama ini. Hmm. Padahal mereka itu gurunya Ibnu Majah ya. tapi yang kita kenal malah Ibnu Majahnya. Hmm. <laughs> ya, ini bukan berarti lebih pintar Ibnu Majah, enggak, enggak selalu begitu. Bisa jadi gurunya lebih pintar, tapi memang yang namanya zaman itu itu punya apa hukumnya sendiri ya Kenapa ulama kok sampai dikenal sepanjang zaman itu ada hukumnya sendiri yang kadang-kadang berbeda dengan yang lainnya saya kasih contoh begini kita bisa kenal Ibnu Majah karena Ibnam Ibnu Majah nulis Sunan Ibnu Najib hanya bisa kenal dengan beliau meskipun secara keilmuan beliau juga mendapatkan ilmu dari guru-gurunya tapi karena gurunya tidak menuliskan kitab apapun atau mungkin menuliskan tapi enggak sampai hari ini ya. Maka yang kita kenal hanya Ibnu Majah, gurunya nggak begitu kenal gitu ya. Dan ternyata ulama dulu saja itu juga terkenal dengan kitabnya. Itu juga enggak selalu kitab yang besar-besar ulama. Dan ini memang apa? menjadi rahasia, rahasia Ilahi lah. Kenapa ada ulama terkenal, kadang-kadang kitabnya enggak besar. Kadang-kadang kitabnya besar tapi enggak terkenal. Itu rahasia ya rahasia keberkahan apa namanya ulama itu yang mana tidak semua sama. Saya kasih contoh begini, ada ulama yang terkenal dengan nama besarnya, contoh Imam Nawawi, Imam Suyuti kan nama besarnya, ya yang mana kitabnya banyak ya, mungkin kita kenal salah satunya. Tapi kita kenal Imam Nawawinya. Nah, tapi ada juga kita kenal salah seorang ulama yang mungkin kita kenal cuma satu kitab saja dan kitabnya kecil saya, kasih contoh. Kalau di Indonesia mau belajar fikih syafi'i yang ringkas ya, biasanya belajarnya pakai apa? Matan takrib ya. Mm -hmm. Yang sekarang dikarang oleh siapa? Abu Suja. Sekarang yang, yang tahu <laughs> siapa? Abu Suja. Ya. gitu ya. Abu Suja itu pengarang takrib atau matnologo ya, Pak Takrib. Pertanyaannya begini, Imam Abu Suja itu punya kitab lain enggak? Mungkin ada, tapi kan kita nggak tahu ya. Matan al jurumiyah ya. Ini jurumiyah itu kecil Ustaz Tawri. Matan hmm. Alfiyah Ibnu Malik terkenal banget ya. al ornati Al-Andalusi ya. Itu beliau apa namanya terkenal balik. Terkenal balik banget ya. Tapi apa kita tahu kitab yang lain ya? Kita nggak hmm. tahu. Tapi gara-gara kitab itu yang kecil itu beliau terkenal sepanjang masa sampai hari ini Ustaz Tawri. Ya, ini apa keberkahan apa namanya berkah ilmu yang dituliskan sampai zaman kapanpun masih diingat tentunya kita juga masih mendoakan mereka-mereka karena namanya kita sebut bukan berarti yang tidak disebut itu nggak nggak pinter ya nggak terkenal tapi kita nggak kenal ya karena memang zaman itu mengujinya bisa jadi karena besaran namanya bisa jadi karena kebesaran karyanya bisa jadi karena karyanya kecil tapi berkah ya. Ya tadi saya sebutkan namanya. Oke. Ini sebagai tambahan saja. Kemudian yang ketiga jumlah hadis. Jumlah hadis dari Ibnu Majah itu kalau ditulis atau dihitung oleh Muhammad Fuad Abdul Bagi itu ada 4341 hadis Ini ditulis oleh apa namanya Muhammad Fuad Abdul Bagi. Kalau yang yang apa namanya me, me, diteliti oleh Muhammad Fuad Abdul Bagi. Kemudian ya, kalau penelitian dari Muhammad Fath Abdul Bagi itu ya, dari 4341 hadis ada 3.002 buah hadis yang sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i ya. Ada 3000. Oke. Kemudian ada 1339 dua hadis yang merupakan tambahan dari Ibnu Majah sendiri atau biasa disebut dengan Zawat Ibnu Majah. Nah, Zawad Ibn, Ibnu Majah ini nanti ulama berdebat. Berdebatnya begini, kalau 3000 buah hadis kok ada Bukhari Muslim yang um membuat termini. ya kita bisa nilai soal tidaknya ya kita bisa ikutkan. Ikutkan tuh begini. Oh ini Ibnu Majah ada, Bukhari ada, ya sudah sahih berarti gitu. Meskipun bisa jadi sanatnya beda, meskipun sanatnya doif, tapi kan matanya bisa jadi sama gitu ya. Ini apa namanya ke ke 3000 buah hadis ini itu ada persis di dalam apa namanya Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya dari lima kitab hadis. Tapi ada sekitar 1339 hadis yang menjadi tambahan spesial khusus dari Ibnu Majah yang tidak ada di lima kitab hadis. Yang mana para ulama nanti ada yang sampai bilang begini yang ada di dalam Bukhari Muslim dan lain sebagainya ya kita nilai berdasarkan yang ada di sana tapi yang zawaidnya Ibnu Majah itu berarti doif ada yang bilang begitu Ustaz ya hmm. karena menganggap Ibnu Majah itu enggak masuk ke level yang seperti yang lain gitu meskipun ulama setelahnya itu enggak kita hitung dan kita lihat kita takhrij lagi ternyata enggak begitu ya sebagaimana juga Syekh Su'ab al-Arnaud ya Mamat Abdul Baki itu juga kan beliau terkenal juga para ulama menjadi ulama kontemporer ya yang mana beliau mengumpulkan kitab-kitab enam -kitab hadis bahkan nggak cuma enam tapi sembilan ya beliau itu punya kitab yang mana Miftahu si Sunnah itu apa namanya mengambil dari Orientalis ya yang mana Orientalis itu kan apa namanya punya kitab tentang hadis yaitu Al-Mu'jam Al-Mufarrus Al-Fadil al al Hadis kan gitu ya lah okay, ya. kalau apa namanya Syeikh Al arnaud ini juga salah satu ulama kontemporer yang beliau juga konsen di dalam mentakrez hadis-hadis dari kitab-kitab yang sudah ada khususnya kitab hadis ya makanya beliau juga termasuk muhakik ya yang posisinya seperti itu mirip-mirip dengan Al Albani mirip nih hmm. mirip nih cuma yang menjadi pembeda Syekh al-Arnaud itu tidak membuat dua kitab Sunan Ibnu Majah menjadi Sahih Ibnu Majah menjadi Dhaif Ibnu Majah ya. Jadi ini yang menjadi pembeda di antara Al-Albani dan Syekh al maut Yang pertama pembedanya apa? Kalau Syekh al itu juga meng, meng, apa namanya mengkritisi ulang kitab-kitab hadis yang ada, tapi beliau tidak memisahkan menjadi Sahih Ibnu Majah atau Ibnu Majah. Enggak begitu. Ya, ya udah biarin aja adanya begini, tapi saya menilai ini sahih menurut saya, menurut saya. Ini yang menjadi pembeda yang pertama. Yang berbeda yang kedua adalah saya Su'ab Al-Arnaud ini enggak begitu apa ya? Enggak begitu mengikuti, enggak begitu banyak komentar di dalam hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis itu. Ini yang menjadi pembeda. Kalau Al-Albani itu banyak juga berkomentar terkait hukum. Ya, ini yang jadi pembeda. Makanya saya coba Pak ini nggak begitu banyak orang yang pro atau kontra ya. Kalaupun pro itu nggak pro banget, kalau kontra itu nggak benci banget itu nggak. Meskipun mirip-mirip pekerjaannya ya. Beliau ini juga mentah hadis-hadis dari Sunan Ibnu Majah. Beliau menyebutkan ya dalam Sunan Ibnu Majah itu kalau yang menurut beliau sebutkan itu ada 1213 apa namanya zawaid Ya, kalau tadi Fuad Abdul Baki, Muhammad Fuad Abdul Baki itu menyebutkan ada 1339. Tapi kalau menurut apa namanya Syekh Syaikh Al itu ada 1213 hadis dari Sunan Ibn Majah dengan terulang. Ya. Meskipun meskipun ada ulama lain, ini ulamanya agak lumayan ulama salah yaitu Ahmad bin Abu Bakar Al Buhiri ya. Belum menuliskan kitab Misbahuz Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah Menurut beliau, zawat ibnu Majah atau hadis yang khusus ibnu Majah tidak ada dalam lima kitab hadis yang lain itu sampai ke angka 1552, Ustaz Ini apa namanya? Menurut Ahmad bin Abu Bakar al-Bushiri, ya, dan ini wajar-wajar saja. Dan ini menjadi apa namanya? Hal yang lumrah saja. Ada yang bilang 1552, ada yang menyebutkan 1213 ada yang menyebutkan 1339 dari zawaidnya Ibnu Majah dan ini wajar-wajar saja. Makanya kalau saya ditanya, saya pernah ditanya orang ya, Pak Ustad, kok saya punya buku nama nomornya hadis kok beda dengan yang di online ya Ustad ya? Saya selalu katakan hadis itu jangan dilihat dari nomornya nanti akan bingung karena penomoran itu ya tergantung siapa mentahkiknya tergantung siapa yang menerbitkannya ya jadi enggak kita berpatokan kepada nomor pasti kita akan bingung karena cetakannya ada banyak jadi kalau ada Ustadz bilang ada ah, sini nomor 139 itu kita jangan wah dulu ya tapi kita nanya ini cetakan mana biar nanti kita bisa rujuk cetakannya sama kemudian tahun terbitnya sama baru kalau begitu nomor itu ya bisa kita pegang tapi kalau enggak ya Tergantung, saya alam raud itu. Saya sepuluh, itu juga menomori dari hadis yang beliau tahkik. Saya Albani juga sama, beliau juga menomori dan penomoran mereka itu ya bisa jadi berbeda. Dan hmm. ini sah-sah saja, karena memang penomoran ini hanya untuk mempermudah saja. Tapi karena dianggap satu-satunya, apa namanya tanda ya, akan menjadi susah kalau dikasih nomor. Oke, okay. kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat zawaidnya ya, ini jumlahnya dulu, tapi... Tapi nanti kita akan lihat apa namanya dari apakah zawetnya semuanya sahih atau tidak. Oke, saya akan masuk ke yang berikutnya dulu berkaitan dengan syarat hadis dari Sunan Ibnu Majah. Lagi-lagi saya ulangi syarat suatu hadis kok masuk ke suatu kitab itu tidak disebutkan secara spesifik oleh penulisnya, Ustaz Safri. Jadi kenapa saya masukkan ini? Kenapa saya tidak masukkan ini? Ini nggak disebutkan secara spesifik satu persatu. Mereka itu cuma yang penting ini sunan saya ya menurut saya begini ya ya berarti ini adanya ya terus kenapa kok masuk kenapa kok nggak masuk itu jarang disampaikan oleh penulisnya makanya ini juga menjadi bahasan dari ulama setelahnya dan ini juga bentuk istiad juga makanya sangat mungkin berbeda antar satu ulama dengan ulama lain dalam nilainya. oke okay, mm -hmm. ya tapi sebelum itu saya akan membahas begini dulu ulama hanya mengutip lima kitab hadis menjadi pedoman dasar di dalam beragama ya bukan berarti lima ini satu satunya tapi lima ini kalaupun kita pelajari lima itu sudah cukup kita mempelajari agama ini lima ya awalnya begitu makanya ibnu sholeh itu menyebutkan dalam kitabnya ya ma'rifatul anwa ulumul hadis atau mengkotimah ibnu sholeh menyebutkan begini kutubul masanit wairumul tahikotin bil kutubil khomsa kitab musnad-musnad itu jadi musnad yang ada musnad Abu Dawud atau Yali si musnad yang lainnya sebagainya itu musnad-musnad yang ada ya itu tidak bisa diikutkan disamakan dengan lima kitab yang ada lah kata-kata lima ini ya ini ini menjadi pegangan dulu dari Ibnu Sola sampai berikutnya adalah Imam An Nawawi Imam Nawawi juga memakai lima kitab hadis yang menjadi pedoman inti ya ya nah, makanya meskipun sebenarnya Ibnu Majah itu kan sudah ada sebelumnya karena Ibnu Salah itu meninggal 643 kan gitu ya lah Imam Nawawi tahun 911 meninggalnya beliau menyebutkan begini lam yud khilil musonif jadi Tadribur Rawi itu dia itu apa namanya sarah terhadap apa namanya atakrib at mataisir karya Imam As -al Yahya ibn Saruf an Nawawi jadi Tadribur Rawi itu syarah dari Takrib wa yaitu karya Imam apa namanya Nawawi ya. Lah, tak -ta Takrib wa ini termasuk sebenarnya ringkasan dari Ma'rifatul Anwa'il Ulumil Hadis dan juga tambahan. Jadi diringkas dan ditambah dari Ibnu Shalah yang mana mengkotima Ibnu Salah kemudian diringkas dan ditambah oleh Imam apa namanya An-Nawawi kemudian disyarah atau dijelaskan lagi oleh Imam As-Suyuti. Jadi tiga kitab ini ada ada kaitannya. Ya. Imam Masud itu menyebutkan begini, Lam yud hilil muson nifu sunana ibni majah. Imam apa namanya al musonif atau apa Imam Nawawi tidak memasukkan sunan ibnu majah di dalam al usul di dalam kitab-kitab induk di dalam hadis wa kodistahro fi asril musonif. Padahal sudah masyhur di zamannya penulis hadis. Bapak tahu. Ja'alal usul sitatan bi'tukholifiha. Jadi apa namanya sebenarnya ya itu ada kemunculannya di zaman beliau dan setelahnya ya ini meskipun sudah masyhur tapi tidak dimasukkan dalam kitab lima yang menjadi pegangan maka imam nawawi menyebutkan begini wah ini kemarin juga saya sudah sampaikan walam yastawi iba aswahiyah dua kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih muslim itu tidak memuat semua kitab hadis yang ada semua semua hadis Sahih yang ada ya kila wa lam, lam ma minhu ila qalil wa unkiru hadza kata Imam Nawawi enggak banyak kok yang ditinggalkan enggak banyak kok yang ditinggalkan kata Imam Nawawi enggak yang benar itu waswab annahu lam yafut al usul al khamsa ila yasir yang benar adalah lima kitab ini tidak ditinggalkan apa namanya uh, hukum-hukumnya ada kecuali sedikit ya Imam Nawawi menyebutkan lima kata lima makanya aslinya itu yang dipegang oleh ulama dulu hanya lima tapi tambahan satu itu awalnya ya itu awalnya dari ulama yang namanya Ibnu Tahir al Makdisi uh, ya. Oke ini yang yang disebut dengan apa namanya uh, tambahan dari mana sebenarnya ada tambahan itu kata apa namanya Imam Asyuyuti disebutkan begini wa awaluman ilaiha Ibnu Tahir al Makdisi fata bau ashabul atrof barijal wanas dikatakan bahwa orang yang pertama masukkan sunan Ibnu Majah dalam jajaran kitab hadis yang utama adalah Ibnu Tahir al Makdisi ya. Ini apa namanya Ibnu Tahir al Makdisi ya kita akan sebutkan ya. Ini apa namanya yang menyebutkan yang pertama kali memasukkan di dalam kitabnya Atrof ar Rijal. Jadi beberapa ulama itu ada yang menuliskan apa namanya perawi dari lima kitab hadis plus satu. Nah, Imam Ibnu Tahir al Makdisi ini termasuk salah satu ulama yang pertama kali ya beliau itu Tahun 509 meninggalnya beliau itu apa namanya menuliskan uh, ini uh, atrofu arijal atau perawi-perawi ya dari penulis enam kitab hadis nah, dari sini nanti perawi pra, uh, para penulis kitab hadis itu mengikuti ibnu Tahir al Makdisi ini nah, ya okay. ini ini yang 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 pertama kali memasukkan ibnu majah di dalam jajaran enam kitab hadis ya lah. Kenapa Ibn Majah kok bukan muatok lah ini jadi perdebatan tadi saya sudah sebutkan kalau di kawasan dari al-maghribah atau negara-negara barat muslim ya itu melihatnya dari apa namanya Mekah melihatnya dari Madinah melihatnya dari barat barat itu ya Tunisia Aljazair, Maroko itu kan barat muslim itu mereka bermadhab maliki mereka lebih mengunggulkan muatoknya Imam Malik daripada Ibn Majah ya. tapi tapi ya para ulama akhirnya mendahulukan Ibnu Majah karena apa? Waqaddamu Ibnu Majah ta'ala al-Muwatta. Para ulama mendahulukan Ibnu Majah daripada al-Muwatta itu karena likas roti zawaidi al khamsah bi fil Muwatta karena hadis yang apa zawaid itu lebih banyak atau tambahan dari lima kitab hadis yang ada itu lebih banyak daripada al-Muwatta. Tadi saya sudah sebutkan jumlahnya ya ada yang bilang 1.500-an, ada yang bilang 1.300-an, ada yang bilang 1.100-an dari tambahan yang ada. Oke, okay. kemudian yang selanjutnya, ini komentar umum secara umum dari Ibnu Hajar al Asqalani. Ibnu Hajar al Asqalani menyebutkan gini, kita buhu kitabnya Ibnu Majah fi Sunani itu dalam Sunan Ibnu Majah itu jamiun yaitu komprehensif jayidun baik kasirul abu wabi babnya banyak wal ibi, dan juga Urib-uribnya juga banyak. Wa fihi ahadisu da'ifah jiddan. Di dalamnya ada juga hadis yang do'if banget. Hatta okay. balagoni anna sirri kana yakulu mahma infaroda bi khobarin fihi wa da'ifun goliban. Oke. Bahkan asiri ini salah seorang ulama menyebutkan kalau zawaidnya Ibnu Majah itu kalau menyendiri dari yang lain berarti dia do'if. balai salam lika ala lagi Tapi kata Ibnu Ibn, Ibn Hajar ala sekolah ini, itu enggak begitu karena bistikroi wafil jumlah fahyia di disumungkaroh wa ta'ala mustaan jadi secara jumlah itu Zawaitnya ibn majah itu enggak do'if semua tapi juga ada do'ifnya oke ini meskipun imam ibn hajar tidak menampilkan berapa prosentasenya tidak menampilkan tapi kalau kita lihat prosentase ini yang diteliti oleh tadi ya Syekh Suhaib al, al arnaud ketika belum menyebutkan Zawaitnya ibn majah ada 1213an hadis oleh beliau dinilai begini 98 hadisnya sohih sanatnya ya. kemudian 113 itu hadisnya sohih dengan mutaba'ah ya. nanti kita akan bahas mutaba'ah syawait itu apa tapi di sini saya akan menyebutkan mutaba'ah itu artinya mengikuti ya maksudnya mengikuti itu hadis ini ada yang lain yang sohih meskipun jalurnya beda ya Syawahid mirip dengan mutabaah ya. Syawahid itu jalurnya beda, redaksinya berbeda, tapi mirip ya. Ini namanya syawahid. Ini apa namanya mutabaah dan syawahid itu mirip-mirip, tapi dia itu sebagai apa ya bukti lain ya dari hadis yang ada itu 219 hadis soi dengan syawahid, 58 hadis hasan dengan sanatnya sendiri yaitu sanatnya ibnu majah. Kemudian 42 hadis Hasan dengan mutabah, 65 hadis Hasan dengan syawahid, 6 hadis dimungkinkan Hasan. Ini ihtimal, ihtimal Hasan. Jadi belum, ini mungkin Hasan kata Syaikh Al Arnaud. Kemudian tujuh hadis marfu oleh Ibnu Majah. Padahal yang benar adalah maukuf ya. Ini kemarin juga saya sudah sampaikan apa itu marfu dan maukuf ya. Kemudian ada empat hadis mursal, ada 384 hadis do'if, ada 184 hadis do'if jidan, ada satu hadis sah dengan lafad dari Ibnu Majah, ada 21 hadis mungkar dan maudhu. Kemudian ada 11 hadis yang Syekh al Arnaud itu belum yakin status hadisnya. ya Makanya atau kalau kata apa namanya Syekh al Arnaud ya, ini menyebutkan begini, apa namanya, e, dari yang ada itu setengah zawetnya itu sahih ya. Berarti nggak bisa disebutkan bahwasanya Zawaidnya Ibn majah itu pasti do'if enggak buktinya setengahnya aja ada yang diterima hadisnya baik dia itu sahih maupun hasan oke okay, ya ini berkaitan dengan tambahan oke okay. kemudian ya uh, saya akan lanjutkan ini apa namanya uh, selanjutnya sistematika penulisan dari Imam Ibn Ibnu Majah kalau sistematikanya memang babnya juga sangat detail Ustaz Safri dan babnya dari Ibnu Majah itu yang nulis adalah Ibnu Majah sendiri Imam, Imam Ibnu Katsir Ad-Dimaski beliau menuliskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan begini. Wa yastamilu ala ini wa salasina kitaban. Ibnu Majah itu memuat ya 32 kitab. Walaupun kitabnya satu tapi memuat 32 kitab. Ini jangan sampai bingung ya. Para ulama dulu memang punya kitab tapi di dalam kitab bab, -bab besarnya itu dimasukkan dalam klas besar yaitu kitab ya yang mana berisi wa alf wa babin ada 1500 bab. wa ala arba'ati alafi hadisin kullu hajiyatun siwal yasiro Ini komentar dari Ibnu Katsir yang mana ada 4000-an buah hadis, kebanyakan itu baik tapi ada juga yang sedikit yang tidak apa namanya jahit atau tidak apa namanya diterima. Oke, okay. ini berkaitan dengan sistematika penulisan. Meskipun saya akan coba ya tunjukkan ke jamaah sekalian kira-kira sistematika penulisan Ibnu Majah itu bagaimana. Oke, ini kita bisa lihat di sini Sunan Ibnu Majah. Ya. Di dalam maktabah samilah yang ada dan bisa teman-teman lihat ya. Ini tak untuk mempermudah saja kita pakai maktabah samilah ya. Meskipun teman-teman nanti bisa memakai kitabnya langsung silahkan ya. Di sini Maktaba Syamilah di Sunan Ibnu Majah adalah tahkiknya itu dari Syekh Suyab Al-Arnaud. Ya. Ini Ibnu Majah tahkik Al-Arnaud. Syekh Suyab Al-Arnaud. Oke. Di mana di dalam tahkik ini biasanya ya itu, itu ada mukadimah tahkik dan ini mukadimah tahkik itu bicara tentang seluk-beluk dari Ibnu Majah dan juga apa namanya Sunan Ibnu Majah itu sendiri. lah dimulai dari Abu Abu Sunnah. Nah, ini Ibnu Ibnu Wajah mengawali dari Abu Abu Sunnah. Kemudian di dalam Abu Abu Sunnah ya, di sini memang di sini disebutkan pakai kata Abu Am, tapi tadi Ibnu Kasir menyebutkan pakai kata kitab ya. Bab pertama tentang itibak sunnah Rasul, kemudian takdim hadis Rasul atau mem memuliakan hadis Rasul. Ini sebagai bentuk apa ya? Untuk yang pertama dulu, biar kita itu semangat mempelajari hadis. setelah itu baru ibnu majah mengawalinya dari bab toharoh, oke okay, ya. kemudian bab tayamum, oke. Okay. kemudian ada juga bab waktu sholat, ya. kemudian bab azan, bab masjid, bab ikomah, bab janaes, ya. bab puasa, zakat, nikah, talak, kafarat. kemudian perdagangan, bab hukum-hukum, ya. Hukum ini bukan hukum fikih tapi hukum kodi atau apa namanya hukum hukum ini pengadilan. Kemudian hibah sedekah. Ini apa namanya tentang uh, muamalah. Kemudian ada hudud, kemudian ada diat, wasoya, sampai terakhir bab fitan dan zuhud Ini meskipun sebenarnya isinya ini cukup lengkap juga ya, tidak hanya cuma hadis hukum tapi namanya tetap Sunan Ibnu Majah ya. Ini meskipun tidak hanya cuma bab fikih tapi namanya tetap Sunan Ibnu Majah. Kenapa ya salah satunya karena belum komplit, belum ada kitab tafsir, kemudian belum ada mahozi kitab mahozi itu tentang apa namanya perang-perang, kitab siar itu belum ada ya. Maka belum masuk ke level Jamik tapi masih sunan ya. Ini sebenarnya level sunan kalau dan jame itu kalau bisa saya gambarkan itu seperti hari ini Ustaz Safri itu ada seperti kayak universitas dan institut Ustaz Safri. Kalau kalau kita bisa samakan ya. Kalau universitas kan sudah sangat banyak ya universitas. Tapi kalau masih sunan itu ya seperti institut ya. Belum sampai ke universitas. Ini kalau apa logika saya begitu ya. Nah, ya, ya. di sini kalau kita lihat ya dalam hadis apa namanya Sunan Ibnu Majah kalau dari tahkiknya apa namanya Al Arnaud kalau yang Sohi banyak kan Sohi ini banyak sekali ya ini di bawahnya ini isnatu sahihun isnatu sahihun tapi ada nggak yang mau ya, ternyata memang ada nggak ya kita lihat nih kita lihat mau ternyata ada salah satu beberapa hadis yang oleh sahabat Al-Arnaud disebutkan hadisnya mau saya kasih contoh di sini ada hadasana al Hasan bin Hamad saja hadasana Yahya bin Said al Umawi an Muhammad bin Said bin al Hasan oleh al Arnaud disebutkan hadis ini ini ada footnote-nya nomor satu hadisnya adalah maudhu afatuhu kelirunya siapa Muhammad bin Said bin Hasan wawa ibnu Qais al Asadil Masluk Fakot itu tahamahu pilwat i Ahmad bin Hambal wan Nasai wa Nuhiban wal Hakim wa Iruhu. Jadi Muhammad bin Said bin bin Hasan ini dianggap dia itu pemalsu hadis oleh Imam Ahmad, kemudian Nasai dan juga Imam Ibn Hibban. Fakot waroda biwir hadis ya ko an Muhammad bin Jabal bin Isnatin asal min hadal Isnat pungduru bi Musnati Ahmad. Jadi hadis ini ya ini apa namanya? Apa namanya dinilai doif bahkan palsu oleh Saisu Al-Raut gara-gara ada perawi Muhammad bin Sa'id bin Hasan ya. Kalau teman-teman nanti punya maktabah samila ini kita bisa blog begini Ustaz Afri ya. Kita bisa lihat komentar para ulama selain Saisu Al-Raut itu dengan mudah begini. Kita klik aja di sini ada tarjamah. Kita klik di sini ya. Nanti akan keluar siapa Muhammad bin Sa'id bin Hasan itu ya beliau meriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, Ibnu Hajar bilang ya, makanya ketika ada hadis di Imam Tirmidzi, di Imam Ibnu Majah kok ada perawi namanya Muhammad bin Said bin Hasan itu berarti hadisnya oleh ulama dianggap apa? Maudhu' ya. ya. Oke, okay. Muhammad bin Said bin Hasan. Ini di kitab apa namanya? Kita lihat di kitab apa nih contohnya nih. Ta Tarikh Dimas. Oke, okay. atau Tarek Badat. Oke, okay, kita akan lihat Ja'far eh, keliru. Uh, tadi Muhammad bin Said bin Hasan Al Maslub ya. Ini di Tarek Islam karya Imam Ibnu apa Azhabi. zahabi Waqad dalasu alwanan kasratan li alayyi raf sukutihi. Jadi beliau itu Wakil Ahmad bin Hamzah Wahiru kota Lahu Abu Ja'far Al Mansur Fizan Dakoh dibunuh oleh Abu Ja'far Al Mansur gara-gara dia sindik oke. Okay. Makanya di sini nih nanti ketika ada hadis kok dari Muhammad bin Sa'id bin Hasan berarti hadisnya apa? Hadisnya adalah maudhu. Ya. Gara-gara satu orang. Kita akan lihat di sini Muhammad bin Sa'id apa namanya? bin Hasan itu nanti banyak diriwatkan oleh Imam Ibnu Wajah. Ya, berarti nanti hadisnya maudhu. Oke. Okay. Saya kasih contoh nih. Nanti Ya kan juga diambil oleh Imam at ya, ya Sunan at saya carikan dari sini contohnya Sunan at ya. Mohon maaf sebentar. Sunan at ini apa namanya kita lihat Sunan at Ah, di sini. Apakah ada perawi yang dari Muhammad bin Said bin Hasan? Ya, di sini Ibnu Majadah kemudian yang lain ini saya ketemu satu doang saya Oke, ini ini contoh saja. Ya, ada sana Muad bin Jabal qala lam bahasani Rasulullah nabi ketika mengutus saya ila Yaman qala la, la taqdiyana wala tafsilana ila bima ta'lam kamu jangan apa memutus sesuatu kecuali kalau kamu tahu wa in ashkala alayka amrun faqif hatta tabayyanahu taktuba ilayya ini hadis ini dianggap palsu ya oleh apa namanya Syekh Al Arnal tapi katanya di sini ada di musnad Imam Ahmad ya kita cari coba misalnya di musnad Imam Ahmad ada atau tidak musnad Imam Ahmad 241 nah, di sini nah, apakah ada hadisnya di sini apa namanya hadis tadi dianggap palsu karena ada salah satu perawinya oke ternyata ada di sini ada nih apa namanya musnad Imam Ahmad tapi dengan redaksi yang dengan redaksi yang yang lain ya ini Oke, okay. nah, ini hadisnya nih. oke okay, sebentar. Nah, panjang banget ini Oke. Okay. Oke, okay, lah hadisnya redaksinya ini. <laughs> Jadi redaksi tadi Ustaz Afri ini dianggap dhaif, tapi ada di riwayat Imam Ahmad redaksinya beda tapi juga bercerita tentang dikirimnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Tapi yang ada di Musnad Ahmad itu Keifat tasna'u in aradhalaka kodok Bagaimana yang kamu lakukan ketika kamu, apa namanya, memutuskan sesuatu yang terkenal? Ya, yaitu ini: dengan Quran, dengan hadis, dengan apa istiadat, dengan pendapatku. Ini, apa namanya, yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi intinya, ya, intinya tadi saya sebutkan, memang di dalam apa namanya Sunan Ibnu Majah itu ada beberapa hadis yang memang. Para ulama menganggap itu maudhu atau palsu dan itu sah-sah saja. Oke, okay. kita sudah sudah jam 6 ya Ustaz Afria. Ya sudah sudah. Okay. Saya tambahin sedikit ya Ustadz Afria. Kalau komentar ulama ya pasti ya ada yang mengatakan, oh ya dia baik, oh ya dia ada hadisnya itu apa namanya hadisnya al-dhuaf itu wajar dan memang begitulah adanya dan kita cukup melihat karyanya itu bisa membayangkan. Kira-kira komentar ulama bagaimana? Oke, okay. saya sebutkan. Nah ini juga sebagai tambahan. Maktabnya Imam Ibn Majah dalam fikih apa? Yes. Ini kenapa saya sebutkan ini karena orang banyak bertanya-tanya Ustadz Sebenarnya maktabnya apa sih gitu? Sebenarnya sih ya apa ya? Ya penulis hadis itu mereka itu ya cuma mencari hadis gitu ya. Maksudnya pekerjaan mereka itu yang penting hadisnya begini itu selesai ya. Sebenarnya sih begitu. Tapi memang orang itu bertanya-tanya madhabnya apa gitu ya. Nah kalau menurut saya Syekh Al-Arnaud di dalam Muqaddimah Sunan Ibnu Majah tadi itu yang gelubu al atau yang gelibu al annahu nasya'ala imam syafi'i beliau itu eh, apa, lahir, hidup dan berkembang mengikuti madhabnya imam syafi'i kamu undami ahli baladi fitil azmina sebagaimana juga kebanyakan orang zaman itu di tempat beliau <laughs> ini kemungkinan dari apa namanya saya soal Arnold karena beliau di Koswin Koswin saat itu mayoritas ulamanya bermadhab syafi'i ya ber berarti beliau hidup beliau itu bermadhab syafi'i ya meskipun ibnu taimiyah itu menyebutkan ya enggak uh, ya nggak mengikuti persis lah tapi mereka itu mengikuti madhab al hadis seperti syafi'i ya ini mirip mirip kalau ibnu taimiyah bilang begini wa amma muslim wa tirmidzi wa nasi wa ibnu majah wa ibnu khuzaimah wa wa abu ya'la bazar wa nahwuhum fahum ala madhhabi hadis mereka madhhabnya ahli hadis mereka tidak taklid kepada salah satu lama dan juga tidak beristirahat sendiri. hadis mereka mengikuti salah apa namanya imam ahli hadis seperti ya Ini komentar dari ibnu taimiyah. Tapi kalau saya sebalar menyebutkan ya beliau secara fikih karena hidupnya di Koswin, di sana banyak ulama syafi'i dan hidupnya di zaman itu banyak ulama syafi'i ya berarti mengikuti madhab syafi'i dalam fikihnya begitu setiap Oke, yang terakhir kitab terkait nanti ada Zahru Ruba ala Mutaba ya ada ini apa namanya kitab penjelasnya ya mohon maaf. Oke ya ini ada penjelas dari Sunan Ibnu Majah ada beragam tadi yang saya sebutkan ya ini beberapa kitab ya ini apa namanya kitab dari penjelas dari Imam Ibnu Majah yang mana nanti kalau teman-teman mau banyak sekali kitab penjelas dari Imam Ibnu Majah ya. ya ini apa namanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kalau kita lihat syarah Ibnu Majah karya Kamaluddin bin Musa ad-Darimi kemudian syarah sunan Ibnu Majah karya Ibrahim bin Muhammad Al-Halabi Sujajah Bisharhi Ibn Majah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian, Ma tamusu ilaihi al Ila sunan Ibn Majah karya Ibnul Asyafi. As atau Ibnul Mulakan Asyafi. As Ini berkaitan dengan penjelas dari sunan Ibn Majah. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz Safri Dan saya sebutkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi dari apa yang telah saya sampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, ini sudah ada pertanyaan eh, di Zoom dengan raise hand atau di YouTube juga ada bertanya di chat. Saya awali dengan pertanyaan yang apa? Yang ada di Zoom dulu. Pada Bapak Virli Alzam Firly saya persilakan untuk bertanya. Ya, assalamualaikum, bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Uh, terkait Cara atau metode Para ahli hadis Waktu-waktu jadi murid gitu ya Dengan para ahli fikih Nah persamaan dan perbedaan Cara ngajinya Gimana ya apakah sama atau beda gitu ya Kalau yang terbayangkan oleh saya Kan kalau ngaji fikih itu Sorogan atau Uh, apa lama gitu sama gurunya pun enggak uh, pindah-pindah gitu ya. Nah, kalau perbedaan dengan cara ngajinya waktu mencari hadis para ahli hadis ini bagaimana apakah kan kalau dilihat dari peta kotanya hampir sama ya dan zamannya juga sama. Ke Kota ini kota ini gitu um, pergi-perginya. Nah, cara ngaji hadisnya itu gimana ya? Apakah uh, minta hadis udah sekian ratus hadis pindah Udah dapat sekian atau pindah gitu. Atau bagaimana Pak Ustaz? Itu aja. saya ya. Oke, saya langsung jawab. saya belum ya. Ya boleh Ustaz, saya Memang Pak di zaman itu karena belum ada kitab hadis yang sudah tertuliskan, ya. Kalaupun ada juga belum terkenal. ya. belum misalnya beliau kan hidup di zamannya Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Tapi saya bukan Muslim itu ya juga belum terkenal setiap orang punya karena memang beliau tulis sendiri juga belum masuk ke percetakan belum dijual di Gramedia ya. Jadi bayangan kita jangan seperti kita orang punya buku itu langsung terkenal bahkan belum jadi buku aja bisa dipromosikan setiap ya. Hmm. Kalau dulu nulis itu ya saya punya buku Wah, terus cetaknya gimana ya ditulis ulang ditulis ulang itu menulisnya itu mahal setiap maka Buku itu barang yang langka, barang yang mahal. Kalau orang punya buku berarti dia kaya. Kalau nggak begitu ya dia pinjam orang lain atau di perpustakaan. Ya. Makanya dulu khalifah-khalifah itu bangun perpustakaan itu ya salah satunya itu untuk cara belajar mereka ya cara belajar mereka itu sebenarnya kalau kita lihat itu memang agak berbeda dengan hari ini ya mereka itu para ulama itu belajar pertama itu ya menghafal Al-Qur'an kemudian menulis tulisan ya menghafal Quran itu pakai syafahi ya pada guru-guru Quran zaman itu sejak kecil mereka tahfid itu sejak kecil karena enggak ada SD, enggak ada TK, enggak ada pelajaran menggambar, tidak ada pelajaran bernyanyi itu enggak ada ya. Maka anak kecil itu ya diajari pertama apa? Tahfid ya, menghafal Quran. Kemudian diajari cara nulis, ya. Yang biasanya dulu tempat belajar menulis itu namanya kutab, ya. Ini tempat belajar menulisnya para ulama. Nah, di situ di zaman itu di zaman ulama itu, ketika ulama itu sudah memfokuskan diri untuk mencari hadis, ya, berarti mereka itu ber, apa namanya melang buana mencari hadis, ya. Dan memang gambaran saya juga, ini saya juga tidak apa namanya menemukan gambaran pasti tapi ini juga gambaran saya pandangan saya itu mereka itu pergi ke suatu tempat suatu tempat itu misalnya beliau kan dari Koswin ke Baghdad beliau memang mencari para perawi hadis di zaman itu ya di zaman itu itu orang yang mempunyai hadis dari generasi berikutnya itu memang ada jelas ya jadi ke Baghdad itu di Baghdad itu orang yang punya hadis itu ini 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 itu jelas ya orangnya jelas dan mereka punya majelis sama jadi ini nanti yang menjadi pembeda dalam apa namanya keilmuan yang lainnya dalam keilmuan hadis di zaman itu ya di zaman ketika kitab hadis belum terkodifikasi menjadi kitab-kitab yang kita bisa baca hari ini para pembawa hadis perawi hadis itu mereka punya majelis Majelis ilmu, tapi tidak majelis fatwa, tapi majelis sama. Majelis sama itu majelis di mana dia punya hadis. Ya, kadang-kadang secara umum, bareng-bareng dia sampaikan kepada orang yang ada di situ. Saya dapat dari ini, saya dapat dari ini, saya dapat dari ini. Tapi nggak ditulis oleh orang itu, kemudian disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu bisa jadi dia cuma dibaca sendiri, dibawa sendiri atau dituliskan. Lah, Imam Ibnu Majah kemudian Imam Tirmizi itu mereka selain mendengarkan begitu tidak untuk diri sendiri tapi dituliskan ya. Makanya para ulama-ulama itu mendapatkan hadis itu ratusan ribu, ratusan ribu. Dihafalkan kemudian dituliskan itu hanya tinggal ribuan ya. Makanya kalau mereka mencari hadis berarti ulama-ulama perawi hadis itu mereka punya majelis, majelis untuk menyampaikan hadis. Lah, majelis untuk menyampaikan hadis itu khusus. Khusus tidak ditambah dengan fatwa, ya. Karena perawi itu bukan ulama fikih, mereka tidak berfatwa. Tapi mereka punya catatan hadis dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Nah, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Tirmidzi yang begitu-begitu itu diambil, kemudian dituliskan, kemudian dipilih menjadi kitab sunan. Ya, makanya banyak juga guru dari Ibnu Majah itu juga guru dari Imam apa namanya Muslim. Guru dari Imam Muslim itu juga sama dengan gurunya Imam Bukhari itu sama karena mungkin ya Imam Bukhari datang, Imam Muslim belum datang. Imam Muslim datang. Lah, kemudian juga apa namanya datang juga ke situ. Ini gambaran tentang apa namanya penyampaian hadis di zaman sebelum adanya kitab-kitab hadis yang sudah dikodifikasi. Jadi ada majelis namanya majelis sama ya. Di sini gurunya itu menyampaikan hadis, muridnya bisa menghafalkan, bisa mencatatnya ya sebelum ada kitab-kitab hadis yang ada. Dan mereka, mereka perawi hadis itu banyak juga yang tidak ahli fikih mereka hanya menghafalkan saja ya mereka hanya menghafalkan saja tidak punya fatwa di dalam fikih kalau mereka mau mengkaji fikih itu juga mereka punya guru juga yang mana gurunya guru fikih bukan guru hadis ya jadi gurunya apa namanya fikih para ulama itu biasanya beda dengan guru hadisnya para ulama sebelum apa namanya hari ini ya di zaman itu ketika kitab-kitab hadis belum terkodifikasi makanya banyak juga guru-guru dari penulis hadis ini yang sama Imam Ibn, Imam Ibnu Majah dapat dari ini jalurnya sama makanya ketika jalurnya sama meskipun apa namanya Ibnu Majah dan Imam Muslimnya beda ya berarti berarti apa namanya dua kitab ini beda tapi isinya sama ya karena gurunya sama dan ini wajar-wajar saja Ustaz Safri. Mungkin itu yang bisa saya jawab apa namanya berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan. Baik. <coughs> uh, Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Firly ya, Azam Firly. Selanjutnya saya bersilahkan kepada Bapak Agus Samwan untuk bertanya. Silakan Bapak Agus. Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, Ustaz, uh, betulnya ada kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama, uh, jarang ya perawi hadis itu perempuan ya, saat ya? Yang ke ya karena yang ke selama ini kita tahu itu kan Ibu Aisyah sebagai perawi hadis dan itu uh, terpercaya gitu ya. Terus yang kedua mungkin terkait dengan ibu haisa ini eh, kan dinikahi oleh rasulullah pada waktu usia masih muda. Nah banyak yang memberikan penjelasan hikmah atas pernikahan di masa muda ini. Salah satunya adalah supaya banyak diriwayatkan hadis oleh Ibu Aisyah gitu. Tapi yang ketiga permasalahannya adalah kalau tidak salah kan ada di ayat Quran yang menyatakan bahwa kesaksian seorang wanita itu setengah dari kesaksian dari laki-laki. Dengan pertimbangan bahwa kekuatan kekuatan ingatannya wanita itu setengahnya kalau nggak salah seperti itu. Itu bagaimana saat menyikapinya? Itu aja saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, okay. memang benar, Pak. Jadi kalau kita lihat dari fakta sejarah ya, Pak ya, ya, itu perawi perempuan itu jarang. Jarang berarti bukan tidak ada, jarang. Dan ini memang benar dari sejarahnya ada ya, Pak ya. Oke. Okay. Ya. Nah, terus kenapanya? Bawa alam. Kita bisa apa namanya berdebat tentang kenapa? Karena kenapa itu kan sebuah Konklusi yang didasarkan kepada bukti, ya Pak. Ya, kalau kenapanya, memang kalau kita lihat, kalau disebut perawi, itu jalur periwayatan dari sebelum apa namanya, penulis hadis sampai kepada nabi, memang banyak perawi, perempuan itu dari generasi sahabat nabi, Pak. Jadi, ini kalau bisa saya tampilkan, ya Pak, ya di sini, di kitab ini, ini kitab karangan-karangan dari apa namanya Imam Ibnu Hajar al Asqalani yang beliau punya kitab takribut tahzib ini apa namanya uh, kitab tentang perawi-perawi dari sembilan kitab hadits hmm. beliau di dalam kitab takribut tahzib ini ini sebenarnya ini penjelas dari apa namanya ringkasan dari tahzib at-tahzib nih jadi beliau itu punya kitab tahzib tahzib itu tentang perawi hadis ya yang mana yang ada di dalam apa namanya kitab-kitab hadis kutubus dan juga kitab-kitab yang ada. Nah, kemudian di Takribut Tahb ini apa namanya kitab yang meringkas dari Tahdzibut Tahdzibnya sendiri, beliau secara spesifik menyebutkan babun nisa. Kitab tentang perempuan-perempuan ya. Nah, hmm. kenapa beliau khususkan ya karena tidak masuk ke bab yang lain ya. Berarti Ketika dikhususkan itu ya salah satu alasannya gara-gara memang jarang ya. Kita hmm. bisa baca pak dari Bapun Nisa itu huruf alif pak awalnya beliau itu perawi itu memang urutan abjad ya pak ya huruf sin sini tapi laki-laki kebanyakan lah. Beliau hmm. sendirikan Bapun Nisa abjad juga tapi sedikit contoh dari 800 8525 ini perawi pak hmm. perawi adis. Jadi hmm. sampai ke huruf ya al alakhiroh ya dari ya alakhiroh ini ada delapan ratus enam coba dihitung sahabri <guluh> <tuh> ya saya hitung nih delapan apa namanya di ya ya 8699 ya dari yang pertama babun kurangi dikurangi 8525 ada 400. 174 ya hmm. perempuan yang oleh Imam Ibnu Hajar dianggap termasuk perawi hadis ya hmm. dan kalau kita perhatikan Usah Sapri ini kebanyakan memang sahabat Nabi Asma binti abi Bakar kemudian hmm. Asma binti Zaid ya kemudian Asma bin Sa'id bin Zaid. Oke okay, ya. Hmm. Oke, okay. Asma binti Syakal Al-Ansariyah Sahabiah. Asma binti Abis bin Rabi'ah. Oke. Okay. Ini Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar ash Oke, okay. makbulah min Salisah nah. Di sini, Pak, di sini kalau yang ada kata-kata suhbah atau sahabiah berarti sahabat Nabi. Kalau tidak ada berarti bukan sahabat Nabi. Contoh, Asma binti Abis bin Rabi'ah. berarti beliau tidak sahabat Nabi. Lah, Imam Ibnu Hajar itu mengelompokkan generasi itu ada. Generasi pertama, dua, tiga itu ada. Ya. Nah, contohnya adalah di sini Asma binti Abu Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya anak Abdurrahman, Abdurrahman punya anak Asma. Generasi yang ketiga, ya. Generasi ketiga itu enggak selalu tabi tabiin. Dia bisa jadi tabiin, ya. Minas Salisati dari generasi yang ketiga makbulah nah, berarti anaknya Abdurrahman itu namanya Asma itu juga termasuk perawi hadis bukan dari sahabat Nabi dan dia diterima oke kemudian yang lain juga Asma binti Yazid al faisiyah al Basriyah makbulah Minasatisa dari generasi yang ketiga ini juga perawi juga oke ya Amatul Wahid pintu yamin. Oke, okay. di sini dikatakan di sini Pak ya, ya majhulah minas sabi'ah dari generasi ketujuh tapi majhulah, tidak diketahui siapa. Umayyah, nah ini contoh di huruf jim misalnya. Ini, ini kitab takribut Tahdzib atau Tahbidut Tahdzib ini Ustaz Safri. Ini kitab berisi tentang para perawi hadis baik laki-laki maupun perempuan. Dan kalau mau nyari nama anak-anak ya nama anak ini nama bayi ini di sini enak banget nih Honsa, Hola, Hola ya, Khairah Al Ansori ya ini banyak juga nih dan di sini ada dia siapa ini komentarnya sedikit sedikit Ustaz tetapi apakah diterima atau tidak gitu doang ya kalau soabiah nggak usah diterima nggak usah diterima atau tidak pasti diterima nah, kemudian huruf Shin misalnya Sofia Latuk hmm. oh, berarti tidak diketahui dari generasi ketiga. Oke, okay. Latuk rough, final komisah dari generasi kelima. Oke, okay ya, berarti di sini, di sini, ya, sebenarnya di sini, sebenarnya perempuan yang menjadi perawi hadis tidak lumayan, ada. ya, gimana? Lumayan banyak juga, <laughs> Makanya, saya belum sempat, belum sempat apa ya, membuat ringkasan. Saya baru baca-baca doang, tapi belum membuat ringkasan dalam artian begini dari yang ada 174 ini sahabat nabi berapa, tabiin berapa. Ini belum sempat membuat ringkasannya. Dan hadisnya apa saja itu belum ada. Tapi ini modal, modalnya nanti kita bisa lihat ya. Kita misalnya nih, uh, Sofia bintu Syaiba nanti kita cari di kitab enam hadis pasti ketemu hadisnya. Ya, pasti ketemu hadisnya. Ya. Hanya saja memang butuh waktu untuk apa namanya menyajikan dengan dengan enak ya. Ini kan modalnya dari Ibnu Hajar al Asqalani ada 174 apa namanya perempuan yang menjadi perawi hadis tidak semua dari sahabat Nabi ada yang makbul yaitu diterima perawinya ada yang tidak diketahui bagaimana keadaannya ada yang memang tidak diterima periwayatannya. dan memang biasa saja biasa saja maksudnya sebagaimana laki-laki dan perempuan itu biasa saja hanya saja kalau perempuan setelah sahabat Nabi ya Pak ya itu ada rasa sungkan untuk menjadi perawi hadis, ya. kenapa karena kalau sahabat Nabi ya perempuan itu kalau yang dapat dari Nabi hanya istri Nabi itu kan misalnya nih hadis dari Aisyah kemudian Aisyah itu kan dapat dari Nabi bisa jadi sahabat Nabi yang lain nggak dapat kecuali dari Aisyah saja bisa jadi misalnya hadis tentang hmm tapi murid Aisyah itu kan nggak cuma perempuan, ya. Bisa jadi muridnya adalah laki-laki, ya. Kalau muridnya laki-laki ke Aisyah, ya nanti hadisnya kepada laki-laki, kan -laki, gitu ya. Generasi nah, iya, iya. kedua ketiga itu ya jarang perempuan dapat dari Aisyah, kemudian menyampaikan kepada perempuan lain itu ya jarang, meskipun iya, iya. ada. Di sini ada. Di apa namanya? riwayat babun nisa atau faslun nisa Dari perempuan kepada perempuan itu Imam Ibnu Hajar ala sekolah ini juga sudah mengkelompokkannya, Pak. Hmm. Cuma lagi-lagi sayangnya kitab ini berbahasa Arab ya dan kitab ini masih berupa rumus-rumus. Tidak enak untuk disampaikan dalam kajian kecuali kalau memang sudah kajian expert. Kajian hmm. sungguh-sungguh benar-benar apa ya, orang yang hanya cuma pengen mengetahui. Karena kalau hmm. cuma disampaikan ke awam ini orang awam pertama bingung, yang kedua buat apa? ini dua hal ini saya belum bisa jawab, pak. Hmm. Ya. Orang awam itu kan ini buat apa sih? Terus juga yeah. tambah bingung. Ya udahlah, nggak usah dibahas aja. Kecuali kalau pembahasannya spesifik ya. Contoh begini, Imam Az apa namanya Ibnu Hajar sudah menyampaikan Anisa Anissa perempuan dari ini perempuan. Umayyah bin Abi Salat Animratin mim min, Animratin mim bani Gifar. Jadi Umayyah bin Salat dapat dari perempuan dari bani Gifar. Oke ya lah. Berarti dari perempuan ke perempuan, oke. Okay. Dari Hafsah binti Sirin, nah ini Hafsah itu, Pak. Itu enggak selalu sahabat Nabi, ya sahabat Nabi itu kan ada yang namanya Hafsah, tapi Hafsah di sini anak dari Sirin, dari perempuan yang datang dari Basro, ada juga kemudian yang lain dari Sofia, Bintu Ubed, an-ba'di azwajin Nabi, oke. Okay. Hmm. Dari sebagian istrinya Nabi di sini, apa namanya? banyak perawi yang dari perempuan ke perempuan tapi kenapa kok perempuan setelah sahabat Nabi nggak banyak meriwayatkan hadis salah satu alasannya tadi pak perempuan itu nggak membuat majelis sendiri untuk meriwayatkan hadis karena memang laki-laki sudah ya pak ya, hmm, ya kemudian ya. mereka sahabat Nabi yang perempuan itu muridnya tidak hanya cuma perempuan tapi juga laki-laki yang mana laki-laki yang menjadi murid dari Aisyah misalnya itu ya sudah berarti lewat jalur laki-laki ya kalau lewat jalur laki-laki ya perempuannya esah di atas gitu ya, ya. makanya perempuan setelahnya itu jarang merotkan hadis karena sudah banyak laki-laki yang merotkannya dan juga dari Aisyah juga sudah banyak perawi laki-laki yang merotkan hadis itu oke semoga bisa dipahami jawabannya ya. lalu itu saat mengenai hikmah sepertinya kan bertentangan dengan Quran itu saat yang ini ya iya menyatakan ya, Pak, ya. kekuatan Hafalan itu bagaimana saat menyikapinya kalau saya ditanya terus terang saya enggak, enggak <laughs> sampai sekarang ini, belum Pak, tahu jawabannya kalau gimana, di saksi persaksian itu enggak cuma gara-gara uh. hafalan ya, jadi persaksian itu enggak hanya cuma hafalan justru Pak kalau kita mau jujur Pak ya hafalannya laki-laki sama perempuan itu kekuatan perempuan loh Pak nah itu dia saat <laughs> itu banyak kan saya sama istri saya itu gitu. <laughs> okay. Jadi kalau kita sebut ya Pak ya, apa namanya? gimana Seperti ayatnya? Saya juga apa namanya? eh uh, bamruatan nih gitu ya, bamruatan nih. Oh, oke, okay. Sebentar Kalau apa namanya? bamruatan nih kan ya yang ayatnya ya. Uh, yang tentang saksi itu. Saksi tadi. itu yang satu ayat perpanjang itu kalau nggak salah ya di situ ya. Iya, yeah. oke okay. ini nih Pak ini. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ya Pak ya. Ini tentang mencatat apa namanya hutang ya. Oke. Jadi ini nah, was itu syahite ini dan kalian menjadi kena dua saksi pak fa lam yakuna rajulaini kalau tidak ada dua laki-laki farajulun wa muratani maka satu laki-laki dan dua perempuan memang tardo namina sywadai. dari kalian apa yang kalian ridhoi menjadi saksi biar satu dan yang lainnya itu mengingatkan, oke. Okay. Nah, ayat ini, Pak, itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan hafalan. Dia itu cuma yang kalian ridhoi menjadi saksi. Kalau enggak, laki-laki dua ya, laki-laki satu, perempuan dua. Yeah, yeah. <laughs> kalau kita lihat, kenapanya itu pertama, saya enggak melihat dari sisi apa namanya kekuatan hafalannya. Karena kalau kita mau lihat kekuatan hafalan itu, perempuan lebih kuat buktinya kita nyari barang, ya. Pak. Itu nanyanya ke perempuan. Betul, Ustaz. <laughs> Tapi kan tulisan ayat itu kok enggak salah? Kalau supaya yang satu bisa mengingatkan gitu loh, Pak. Enggak. Ya, kan, mengingatkan gak itu enggak selalu gara-gara hafalan, Pak. Jadi, hmm. mengingatkan itu itu bisa jadi gini. Dua laki-laki itu lebih susah bersepakat dalam satu hal daripada dua perempuan. Ya, Pak ya. <laughs> nah, ya. Dalam hutang itu enggak cuma mengingatkan tidak lupa. Tapi mengingatkan bahwasannya ini hutang. Jadi, dua perempuan itu Pak, itu bisa bersepakat dalam kebohongan, kalau dua laki-laki itu susah bersepakat dalam kebohongan. Maka, hutang itu enggak selalu gara-gara ingat, tapi kadang-kadang memang tidak diingat-ingat. Dua hal ini beda, Pak. Hmm. Ya. Hutang itu enggak ada urusan ingat. Ya, 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 ya. Tapi kadang-kadang urusannya bukan di dalam ingat lupanya, tapi memang tidak diingat-ingat. Ya, ya, banyak ya, ya, pak ya. orang itu ingat hutangnya tapi nggak diinget-inget ya pak ya dalam masalah bapak... hutangnya saatnya jadi bahasan kita itu tuh masalah di poin hutangnya gitu ya di, di tulisan apa di ayat itu kita bicara masalah hutang ya iya betul ya, ya. ya makanya ya. dua istri nabi itu bisa bersepakat dalam hal yang memang mereka bohong itu bisa pak iya 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 saya ingat itu ya, makanya uh, ini jadi masalah ya dan masalah ini bukan masalah tentang apalah tapi tentang mengingat-ingat hutang. Nah, ini juga hal yang berbeda. Yeah, yeah, yeah. kan iya, dipahami yeah. Oke, okay. okay. so, Ya. Yeah. Eh, terima kasih, Bapak Agus Samwan. Sama-sama, <coughs> Selanjutnya saya bacakan yang di YouTube, Ustaz, ya. Oke. Okay. YouTube ada pertanyaan dari Bapak Arbi Arrokanhili. Hili Ustadz, bagaimana pandangan antum terkait fenomena hari ini? Yang mana banyak sekali kitab-kitab yang dicetak, dan jika dilihat tafsirnya, sering kita dapati ditafsir oleh Syekh Albani. Oke, kalau ditanya komentarnya bagaimana ya? Ya, biasa aja sebenarnya, Ustaz Abi. <laughs> Cuma begini, yang mencetak kebetulan itu apa ya? Mungkin gini. kamu lihat dari sudut pandang percetakan itu memang bisnis belaka, sorry. Jadi bisnis yang memang banyak orang suka ya sudah dicetak gitu. Jadi kalau di komentar oleh Al Bali gimana? Ya biasa aja. Tapi tapi ya kita tidak menjadikan itu nilai satu satunya ya. Jadi kita tidak menilai itu sebagai satu satunya. Kenapa? Ya karena Al-Albani juga manusia, yang kadang-kadang keliru, kadang-kadang benar. Itu wajar. Sebagaimana ulama yang menulis hadis itu juga kadang-kadang keliru, kadang-kadang benar. Itu wajar-wajar saja. Jadi, kalau ditake oleh Al-Albani itu wajar-wajar saja. Kalau cuma dikomentari bawahnya itu enggak masalah Ustaz Furi. Ya. Nah, dikomentari ADSC itu enggak masalah dan enggak menjadikan kitab itu jadi hilang apa namanya? kehebatannya yang enggak juga. Jadi, itu biasa saja kalau saya ya, biasa saja. Hanya saja ada beberapa apa namanya catatan kalau saya mencatat itu bukan dari apa namanya tahkiknya tapi gini saya tahu, banyak pentahkik itu yang cuma mengambil apa namanya penilaian secara sekilas dari al albani jadi pentahkik itu itu ya itu kadang-kadang al albinya sendiri tapi kebanyakan adalah orang lain yang mengambil nilai dari Al-Albani. Nah, Di sini masalahnya, bro, masalahnya adalah banyak juga pembacaan terhadap kitabnya Al-Albani itu yang nggak tuntas Ustaz. Dan ini yang jadi masalah. Ya. Nah. Saya pernah mencontohkan ya, beliau bilang ini hadisnya if tapi ternyata yang lain menyebutkan hadisnya sohi, gitu ya. Dengan redaksi yang sama tapi ada satu orang yang dianggap doib dalam satu kitab yang lain ternyata nggak ada perawi itu maka dianggap sahih ya yang menjadi catatan saya itu begini kalau itu ditahkik sendiri oleh al albani ya berarti itu nilai ilmiahnya menjadi tanggung jawab al albani tapi pentahkik hari ini itu bisa jadi dan bahkan banyak itu bukan dari al albani sendiri tapi orang lain yang mengambil hukum hadis dari al albani sayangnya sayangnya ya pengambilan hukum ini tidak apa namanya tidak apa namanya tidak komprehensif ya. Tidak komprehensif itu tidak membaca Sirsatul Ahdis itu maksudnya yang dikomentari apanya ini yang jadi masalah ya. Bukan dari Al-Albani sendiri tapi dari orang lain yang mengambil dari kitabnya Al-Albani ini yang jadi masalah ustadz Ya. Hmm. Karena orang lain itu berarti bukan Al-Albani berarti pertanggungjawaban ilmiahnya nggak selalu kepada Al-Albani bisa jadi kepada orang lain itu bisa jadi orang lain itu keliru dalam memahami suatu apa pernyataan dari al, -Al ini yang yang kadang-kadang hari ini kita tidak bisa membedakan antara tahkik dari al albani atau tahkik dari orang lain yang mengambil dari al albani ya. ini dua hal yang berbeda ya. nah, dan ini nanti jadi masalah ketika kita masuk meskipun saya menemukan beberapa masalah cuma sayangnya saya nggak catat loh saya, 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 saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya tapi tadi saya sebutkan ada kitab-kitab yang ditahkik hadisnya katanya al albani yang mentahkik padahal bukan yaitu cuma mengambil dari apa namanya penilaian dari al albani dan itu wajar-wajar saja wajar-wajar saja itu maksudnya begini ya kalau ditahkik oleh sesuap al itu biasa al albani itu biasa ya kita tidak mengatakan berarti dia lebih pinter daripada penulis aslinya tidak kita juga tidak menganggap oh ini berarti takik enggak berguna itu yang enggak juga ini wacana ilmiah itu biasa, wacana ilmiah itu biasa dan mengkritisi orang lain itu sah-sah saja. Jadi tidak menjadi masalah dan kalaupun ada orang yang mengkritisi Al-Albani juga biasa saja jangan baper. <gif> karena gini Ustaz Afri, Saya beberapa kali ya itu mengkritisi Al-Albani misalnya dalam apa namanya pandangan beliau ya biasa, hmm. tapi enggak banyak sih karena saya juga belum siapa-siapa dan bukan siapa-siapa, hanya cuma beberapa pandangan saja yang saya kritisi misalnya itu beberapa orang itu juga mengkritisi orang yang mengkritik mengkritik beliau ada yang mengkritik kamu itu siapa seperti kambing yang menaduk gunung itu suka bilang begitu ya nah berarti itu nggak nggak konsisten dong nggak konsistennya begini ala al aja mengkritik ulama biasa tapi dianggap hebat lah kalau ada orang lain mengkritik ala albani itu ya harusnya biasa saja itu jangan baper gitu aja maksudnya ya, jadi Biasalah dalam kritik ilmiah itu biasa. Saya nggak sepakat, saya tidak sepakat, saya sepakat itu biasa saja. Hanya saja memang bumbunya itu yang nanti akan menjadi pembeda, Ustaz sama-sama ya. daging tapi ada yang bumbu pedas, ada yang bumbu tidak itu akan menjadi pembeda. Ya. Saya Al itu juga biasa mengkritik soha, apa namanya Sunan Ibnu Majah. Beliau sebutkan zawaitnya itu ada 600 hadis yang doif bahkan mau Kan biasa aja ya Ustaz Afri, ya. Biasa aja kan. Tidaklah wah gimana sih saya Al Arnaud? masa sih Ibnu Majah dikritik kan nggak begitu ya biasa saja ya karena memang apa namanya biasa saja maksudnya dalam mensikapi sesuatu arah juga biasa saja baik yang pro maupun kontra lah ya, alalban ini memang agak beda karena beliau masuk masuk ke ranah pembahasan hukum ya dan bahasanya beliau agak lumayan kasar dengan yang lainnya ini yang jadi menjadi, menjadi pembeda oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin oh, saya semoga nih bisa menuliskan tentang apa namanya al alba ini menjadi satu satu kesatuan ya meskipun nggak nggak bisa nggak bisa maksudnya dalam artian pasti ada subjektivitas ya berangkat dari mana apa yang saya sampaikan pasti ada subjektivitas tapi paling tidak nanti saya bisa menyampaikan dengan data kalau bisa ya di pertemuan pertemuan berikutnya mungkin ya mungkin ya. So. <laughs> ingin menyelesaikan dulu yang yang memang kitab hadis yang memang utama dulu saya so utama dulu nanti kita bisa kenal muatoknya bisa kenal apa namanya ah, Imam Ahmadnya Musnad yang lain lain sebagainya ya, al Mustadrak dan sebagainya kalau sudah selesai baru nanti ulama-ulama kontemporer siapa Ahmad Syakir siapa siapa Larnaud itu kan muhakim muhakim kontemporer ya Ustaz Fri, selain al Albani biar kita kenal ya biar kita tahu ya biar tahu dunia persilatan hadis itu begini toh biar kita bisa tahu jadi kalau hari ini ya ketika bahas COVID-19 kok yang terkenal adalah dokter Tirta misalnya ya setiap ya kita biar tahu, oh ternyata enggak cuma beliau, banyak ahli-ahli yang lain. Karena yang ada di media itu, ya bisa jadi kita menganggapnya itu. Itu logika saya begitu. Ya termasuk juga al ini juga begitu. Oke. Semoga bisa difahami jawabannya. Ya. Ini ada tambahan dari beliau bertanya. di bawahnya itu chatnya, bertanya e, kalau fenomena kelompok hari ini yang tidak menganggap hadis gaib sebagai hujah, bahkan menganggap remeh. Padahal ulama hadis dulu sepakat boleh mengamalkannya. Nah itu bagaimana saat pandangan antum? Ini berarti tanya pandangan saya satu ya. Iya dua-duanya. <laughs> Kalau pandangan saya, saya mengikuti ulama-ulama dulu. Ini bu atau hmm. pak Ustaz sorry. Bapak kayaknya. Al Bapak ya kayaknya. Ya ulama-ulama dulu tuh ya apa namanya? Saya tidak mengatakan remeh dan juga, juga tidak membela. Jadi dua hal ini apa ya, berseberangan ada yang membela-bela. Yang penting, do'if toh juga hadis kok gitu ya. Sebenarnya, anda uh, ya yeah. yang penting hadis, meskipun do'if. Liru, <laughs> do'if do'if kan hadis gitu ya. Sebetulnya, <laughs> tapi ada juga yang pokoknya do'if dibuang lah. Dua aliran ini, ini, ini tidak menjadi hal yang dipakai oleh para ulama dulu. Jadi, kita proporsional, proporsional itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi memahami hadis doif itu harus proporsional. Yang pertama, proporsionalnya itu para ulama itu biasa ketika mengatakan ini doif, ini sahih itu biasa karena memang ini produk istihad gitu. Dan ketika dikritik oleh ulama lain itu ya biasa saja karena itu juga produk istihad. Yang kedua, doif itu beragam, tidak cuma satu warna. Yang ketiga, doif itu beda dengan maudhu yang palsu dengan doif itu dua hal yang berbeda. Karena do'if bisa jadi hasan liwiri, kalau mau do, ya ditinggalkan. Yang keempat, do'if dan mau do itu beda dalam rangka ancamannya. Kalau palsu, tidak boleh meruatkan dan juga tidak boleh menyampaikan kepada orang lain dan ancamannya neraka. Kalau mau do, eh, kalau mau itu ancamannya neraka karena ada sisi bohong di situ. Kalau do'if itu tidak selalu ada ancamannya neraka. ya. Yang kelima, bisa jadi do'if dari sisi sanatnya tapi isinya itu ya bisa diamalkan karena mengamalkan sesuatu itu tidak selalu gara-gara hadis itu ya contohnya apa ya contohnya adalah kita baca suatu ayat ada hadis doifnya ya apakah berarti kalau ada hadis itu doif menceritakan tentang fadilah ayat berarti kita tinggalkan ya nggak selalu contoh doa ada orang yang mengkritisi suatu doa gara-gara hadisnya doif Gara-gara doif, kok dikritisi iya? Kalau mengkritisi doifnya, silahkan. Tapi, kalau berdoanya kan nggak harus dikritisi, Ustadz ya hmm. Kan berdoa itu kan enggak harus dengan hadis. Orang nggak dengan hadis saja boleh, masa gara-gara hadis doif, terus tidak boleh. Ini kan logika yang keliru, maka ini tidak proporsional. Tidak proporsional itu maksudnya doif dibuang, termasuk yang doa-doa aja itu dibuang. Ya, sampai, 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 sampai orang itu gara-gara takut hadis doif itu malah tidak beribadah sunnah Ustaz ya. hmm. Ini jadi masalah. Makanya harus proporsional dalam artian itu proporsional itu mem, mem, apa namanya? membahas doif sebagaimana adanya. Ini namanya proporsional. Itu namanya ilmu ya. Yaitu apa namanya? alama huwa alaihi idraku syai alama alaihi itu penting ya. Dan hari ini ya kalau ada orang yang doif buang doif buang berarti dia belum ke level ilmu Ustaz belum ke level ilmu, belum level ya tidak semudah itu, tidak sesimpel itu tuh buang gitu ya. Karena apa namanya e, harusnya apa namanya ilmunya nambah lagi dan kalau bisa kalau bisa ya yang suka bilang begitu kok di awam kalau bisa ngajinya ditambah dan kalau bisa jangan turuti kata ustadzmu bahwasanya nggak boleh ngaji di tempat lain itu penting saya Jadi hmm, ya. orang awam baru belajar kenapa jadi keras? salah satunya gara-gara pak gurunya bilang kamu jangan belajar ke sono nanti dapat subhat <laughs> lah ini saya ini juga kadang-kadang kasihan dengan orang mama itu dia baru belajar sudah dibatas-batasi jangan jangan berarti dia dapatnya dari satu guru kan gitu ya makanya dia nggak punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari tempat lain karena apa karena salah satunya dari batasan ustadz tadi ustadnya bilang kamu jangan belajar ke sono dia itu sesat dia. gitu ya oh jangan apa, apa ustadz itu atau orang alim itu kenapa karena dia subhat itu <laughs> ya ini ini apa namanya jadi apa namanya tidak sampai ke level belajar ilmu dari sekian banyak ulama salah satunya gara-gara itu makanya kalau masih awam ya kok dia suka bilang-bilang ini tuh dibuang ya berarti harusnya dia nambah ilmu lagi kalau bisa ngaji ilmunya itu enggak cuma dari satu warna dari satu tempat tapi dari tempat lain biar ada opini yang berbeda dan itu bukan subhat ya. Kalau orang sudah alim ya mau subhat bagaimana pun bisa menjawabnya. Tapi kalau baru satu ilmu satu guru kok sudah bilang dia keliru-keliru gara-gara gurunya bilang jangan belajar sana sono ya berarti itu jadi pertanyaan berarti gurunya itu yang menjadikan dia taklid itu di situ. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Baik. Uh, barangkali ini pertanyaan terakhir yang bisa saya bacakan satu lagi ustad ya. Mm -hmm dari Bapak Wawan Sofwan. Oh, tadi udah bertanya lewat uh, resen, sekarang bertanya lagi di chat. Dari sekian banyak ulama hadis, lebih cenderung mengikuti madhab siapa di antara empat madhab fikih yang Anda usah? <tuh> Oke. Okay. Emang ini mengaku-ngaku banyak ya Pak ya. Ada yang bilang madhab syafi'i, ada yang bilang madhab Malik, ada yang bilang apa namanya madhab hambali. Tapi kalau yang saya baca-baca Pak, itu kebanyakan madhabnya syafi'i ya, kebanyakan ya. meskipun apa namanya apakah ini subjek atau tidak wawalam tapi yang bermadhab hanafi saya belum temukan dari penulis hadis ya dari penulis hadis tapi kita kan menganggap il, apa namanya ulama ahli hadis kan nggak cuma penulisnya saja ya kan banyak ya lah paling tidak dari komentar dari ibnu taimiyah tadi yaitu madhabi ahli hadis kah syafi'i ya. madhab al hadis seperti syafi'i ya dan juga seperti Imam Malik, ya, tapi kebanyakan madhabnya Syafi'i. Kalau saya lihat-lihat, meskipun juga ada dari Madhab Hambali, meskipun Madhab Hambali pun itu juga ada yang memasukkan menjadi salah satu dari cabang Madhab Syafi'i. Ustaz Afri. Hmm. Jadi, Imam Ahmad bin Hambali itu Pak, oleh beberapa ulama dianggap tidak punya madhab sendiri, kecuali madhab Kodimnya Imam Syafi'i. Ada nah, hmm. yang bilang begitu, jadi apa namanya kalau dilihat dari prosentasenya Pak ya dari para ulama yang sudah mempelajari banyak ulama-ulama hadis kebanyakan sih madhabnya Syafi'i tapi apa namanya tidak selalu bertaklid kepada beliau secara apa namanya langsung tapi kebanyakannya berarti bukan berarti semuanya ya ada yang memang murid dari Imam apa namanya Ahmad bin Hambal berarti beberapa ulama bilang oh dia madhabnya Hambali ya Uh, tapi kalau yang bermadhab Hanafi, saya belum temukan dari penulis hadis yang kita bisa baca hari ini ya. Nah, uh, ini yang ada. Kebanyakan itu berdebatnya di dalam apa namanya masalah apa Syafi atau apa namanya Maliki atau Habali gitu. Meskipun dalam madhab Hanafi juga ada yang berdebat juga, tapi nggak begitu banyak. Tapi saya tidak punya data empiriknya, pak. Tidak punya data pastinya siapa Syafi, siapa Habali. Tapi Kebanyakannya begitu karena satu orang itu kadang-kadang jadi rebutan dari sekian banyak madhab ya pak ya. Tapi begini, tapi begini. Sebenarnya Ustaz Sabri, kalau kita melihat dari penulis hadis ya, kerjaan mereka ya mengumpulkan hadis begitu aja. Ya. Hmm. Kayak misalnya gini, orang bertanya Imam Syafi'i itu madhab akidahnya apa, <laughs> kan gitu ya. Lah, kadang-kadang kita juga bertanya Imam Syafi'i itu madhab kiroahnya ikut siapa ya. <laughs> ya ini sebenarnya Pak debat tebel lah debat tebel itu begini ada sekian tokoh itu yang memang terkenal dalam satu cabang keilmuan ya tapi nggak selalu mengikuti apa namanya satu apa satu aliran tertentu di dalam ilmu yang lain itu nggak selalu ya makanya ini agak susah kalau kita ngomongin akidah ya berarti ke ulama-ulama ahli akidah ngomongin fikih ya berarti ulama-ulama ahli fikih ngomongin hadis ya kepada ulama-ulama ahli hadis ngomongin kiroah ya berarti ulama-ulama ahli kiroat ya Ya, ini apa namanya harus kita bedakan sebenarnya Ustaz Safri ya, biar tidak keliru-keliru karena para penulis kitab hadis yang enam ini pensyarahnya itu dari sekian madhab yang ada Maliki ada, Hanafi ada, syafi'i ada mereka juga menggunakan kitab itu ya, dan mereka juga menafsirinya sebagaimana tafsiran madhabnya gitu Ustaz Safri jadi penulis hadis itu hanya cuma pemberi obat yang bisa dipakai oleh sekian dokter gitu ya tapi kalau jawabannya kebanyakan ya kalau saya baca-baca kebanyakan madhab Syafi'i ya. Meskipun saya tidak punya data empirik yang menyebutkan siapa saja madhabnya Syafi'i, saya tidak punya data itu. Tapi para ulama kebanyakan ya tadi Imam Nasai, kemudian Imam Tirmizi, kemudian Imam Ibnu Wajh, ada yang bilang madhabnya apa? Syafi'i ya. Bahkan ada yang menyebutkan Imam Bukhari madhabnya Syafi'i dan lain sebagainya. Tapi ini enggak begitu berpengaruh kecuali hanya cuma gaya-gayaan ya. Oh Bukhari Shafi'i loh, ya. itu kan kayaknya Kalau kita mau membahas hadis ya Bukhari Kalau membahas mazhab ya berarti dua hal yang berbeda Kita harusnya begitu ya Semoga bisa difahami jawabannya Ustaz Safri Ya, betul gitu. nah, Baik, terima kasih banyak Ustaz Atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk, baik di Zoom Maupun di Youtube Ini terakhir ada usulan dari Bapak Ahmad MZ Nanti ketika pembahasan tentang Syekh Albani, tolong dikompare juga Dengan Syekh Soed Ar Ar Arnold gitu Ustaz hehe ya. terakhir ada hei, hei. <laughs> siap bahkan ya. mungkin nanti Nggak cuma beliau ya Pak ya sebagai bandingan nanti juga banyak ulama yang mengkritisi Al Albani itu juga punya kitab-kitab juga itu nanti juga saat coba ramu menjadi sebuah apa namanya uh, kajian yang biar tidak terlalu menghakimi atau kadang-kadang meng <laughs> <laughs> kalau membahas satu orang itu kan kayak al albani dalam timbangan itu kan jadi kayak tanda tanya wah ini mau kemana nih gitu ya ya jangan jangan begitulah saya nggak begitu suka ber, berdebat yang menjadikan keilmuan keilmuan kita itu nanti jadi hilang gara gara ada sisi personalitinya personal maksudnya ada sisi nggak enaknya gitu jadi kalau bisa itu ilmiah ya ilmiah gitu ya jangan sampai ke bawa bawah pro atau kontranya kalau bisa sih begitu kalau bisa ya makanya jangan satu orang kalau bisa nanti saya coba bandingkan dengan ulama-ulama lainnya siap ini usulan yang bagus pak ya yeah. baik nanti tinggal ditunggu tanggal rilisnya kapan kita bisa menyimak bersama begitu ya <laughs> baik Ustaz. ini sudah hampir jam tujuh saat maka ya, yeah. Kita harus akhiri kajian kita di pagi hari ini atau di hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Sebelumnya kami mengucapkan baik terima kasih pada guru kita Ustadz Hanif VL atas materinya atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kita bersama mudah-mudahan menjadi uh, apa namanya waktu yang berkah untuk antum dan kita semua amin ya robbal alamin dan ilmu yang antum sampaikan pun menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua amin ya robbal alamin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mari kita akhiri sama-sama kajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu laik. Saya Syafiq Muhammad Nur, mewakili guru kita Ustadz Hanif LCMA dan kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon undur diri dari jamaah sekalian. Apabila ada kesalahan atau kekurangannya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-kawla fayatabi'una asanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.